aku mau kasih tahu kalian bahwa ternyata rice paper itu ada macamnya. Wow. Baca. Ini aku menemukan ada tiga. Tiga warna. Tapi kalian kalau mau beli per satu gini, misalnya warna kuning aja, warna pink aja, atau warna putih aja, ada jual. Yang kuning ini dia kunyit, turmeric. Tuh, kuning. Terus yang putih rice paper. Rice paper biasa gitu. Terus yang ini, yang merah ini beet. Dan yang ini adalah brown rice. Tuh. Nah, nih. Langsung aja, yes, aku kasih tahu kalian. Aku langsung buka. Seperti apa sih warna-warnanya? Kasih tahu dong, Ires. Oke deh, Kakak. What? Yang kuning adalah kunyit. Kunyit chai, turmeric. Nah, ini kalorinya 37. 37 kalori, tapi kalau dimakan semua ya. Tapi kalau satu ini enggak 37, Shay. Terus ini tapioka 79%, rice 10%, turmeric, kunyit 3%, air dan garam. Nih, kalau yang putih tapioka juga, tapiokanya 87%. Oh, lebih tinggi dari turmeric. Rice-nya sama 10%, air sama garam. Kalorinya 41. Lebih tinggi dari kunyit. Yang beet. Warna pink-nya kalau per satu gini enggak kelihatan banget ya warna pink-nya. Tapi kalau dia udah digabung, tara! Terlihat shy pink-nya. Tuh. Kalau yang beet itu kalorinya 37. Sama Shay dengan yang kunyit. Tapiokanya 79 sama dengan yang kunyit. Terus rice-nya sama 10% semua. Beetroot-nya 3,5 Shay. Air dan garam. Brown rice ini tapiokanya 50% Shay. Brown rice-nya 40%. Air dan garam. Nah, nanti ini bakal aku buat spring roll. Apakah mereka kelihatan kalau yang ini warna coklat, yang ini warna kuning, atau sama aja. Let's see. Jadi yang kuning itu tuh warnanya kayak gini, cantik ya, Shay. Terus yang putih biasa kayak gini. Yang pink tuh kayak begini. Nah, jadi tinggal pilihan kalian mau pakai. Ini aku dapatnya di Gourmet. Taman Gourmet ada, Anam Gourmet juga ada. Jadi mereka tuh berbeda, beda toko ya. Kenapa aku pilih ini? Karena di sini tercantum sangat jelas ini premium quality, 100% natural, gluten free, GMO free, no synthetic coloring. Ini ukuran kecilnya. Tara. Nah, tuh kelihatan warnanya kuning, putih, coklat. Jadi kalau kalian rice papernya dibuat untuk spring roll yang fresh, ada linknya nanti aku kasih di sini. Itu dia warnanya akan kelihatan tuh. Jadi pas di wrap, digulung-gulung, itu dia warnanya masih kelihatan cantik gitu ya. Sekian dulu videoku kali ini. Kalau kalian mau aku review apa lagi, komen di bawah ya. Thanks for watching. Bye bye. Jangan lupa subscribe. Bye.